Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu kawan. Berjumpa lagi di Sobdor. Kali ini kita akan mereview senapan pesan dari Bang Sumarno. Bang Sumarno ini di Provinsi Bengkulu. Oke, pesanannya Predator Taktikal. Seperti ini kawan. Mantap sekali. Powernya ini bisa maju dan mundur. Setelan powernya berada di dalam popper sini. Pegangannya ini menggunakan pegangan variasi airgun. Safety trigger atau pengaman picu sudah ada kawan di bagian picunya ini. Tempat pengisian anginnya di bagian bawah senapan di sini menggunakan mini coupler. Ini juga bisa menggunakan magazin isi 14 crown. Dan di sini sudah dilengkapi dengan variasi atau tempat pemasangan tripod. Tabungnya ini menggunakan tabung OD38. Larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Oke, mantap sekali kawan. Dan di bagian kanannya terdapat tarikan. Tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever. Seperti ini kawan. Oke, mantap sekali. Cancer kongkang sudah ada tapi belum dipasang. Tak dipasang kawan. Mantap sekali. Manometer sudah terdapat di bagian kanan juga. Oke, lanjut kembali ke jarak tes. Ke jarak tes kurang lebih 25 sampai 30 meter. Dalam besi sebesar jempol tangan orang dewasa. Oke, satu kali mantap, dan kita tambah lagi kawan. Oke, dua kali mantap lagi kawan, dan yes, kembali tambah lagi. Sampai di atas itu kawan, mantap sekali. Oke, mantap sekali kawan, senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini, mantap sekali. Sampai muser-muser kawan, dan yang dua itu sampai di atas, mantap sekali. Oke, senapannya mereknya Predator Tactical seperti ini. Mantap sekali. Senapan ini cuma dibanderol harga 3.800.000 rupiah. Oke, mantap sekali. Popornya bisa maju dan mundur kawan. Oke, sudah cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.